Guys, guys, guys. Kalian tahu Herobrine enggak? Salah satu makhluk horor yang ada di Minecraft. Nah, pada video hari ini nih, gue pengen ngelihat apakah di Minecraft itu ada Herobrine. Wow, menyeramkan banget ya, guys ya. Coba kita lihat baik-baik apakah di Minecraft itu sebenarnya ada Herobrine atau tidak. Lihat guys, mata gue udah kayak mata Herobrine. Keren gak tuh? Tapi sebelum video dimulai, like dulu videonya, subscribe dulu channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar sama-sama kita bisa melihat apakah di Minecraft ada Herobrine atau tidak. Jadi guys, jangan lupa follow Instagram gua, dan jangan lupa follow TikTok gua, follow semua media sosial gua, biar kalian suka sama gua. By the way, langsung aja kita ke videonya guys. Kita lihat apakah di Minecraft ada Herobrine atau tidak. Tentu saja kita pasang modnya dulu, karena mana ada Herobrine di Minecraft bro. Oke guys, kita bangun dulu tempat mensummon Herobrine nya ya guys ya. 3x3 katanya dikali guys. Oke, kita letakkannya direct di tengah. Terus 4 blok gold seperti ini. Wow. Dan lava bucket seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita letakkan altar of Herobrine. Setelah itu kita letakkan curse diamond. Curse diamond. Tuh. Kenapa gak bisa ya? Perasaan gue udah ngikutin dari awal sampai akhir. Nah kan? Sama aja tuh. Buruan, anak kecil pengen banget ngeliat Herobrine nih. Oh, redstone torch, I see. Oke. Oke guys, setelah gua teliti-teliti, ternyata kita butuh redstone torch. Dan sekarang kita akan meletakkan redstone torch dan meletakkan lagi curse diamond di tengah summon Herobrine ini. Oh my god. Herobrine mengatakan sesuatu, teman-teman. You have no idea what you have done. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Aduh, bagaimana ini guys? Aku ketakutan. Ternyata Herobrine itu ada di Minecraft. Aku sangat takut guys. Gimana ini guys? Padahal masih pagi loh, belum lagi malam. Gimana guys? Sepertinya Herobrine akan mengunjungi kita beberapa saat lagi. Aduh, saya ketar-ketir guys. Kemtar-kemtir banget ini. Gimana ini ya? Where the f*** is the Herobrine bro? Oke, kita spawn aja biar anak kecil percaya. There you go. Oh my god, guys. Gua diserang oleh Herobrine. Oh my god, ada patung Herobrine yang menjadi batu. Oh my god, guys. Ini serem banget ya. Pagi-pagi mereka udah menyerang. Apa itu, guys? Mereka melakukan sesuatu pada gua. Kok gua jadi lambat gini ya? Oh my god, guys. Ini serem banget. Ternyata benar ada Herobrine pada Minecraft. Gua gak nyangka hal itu bisa terjadi. Oh tidak, mereka menyihir gua, guys. Gua terkena damage tanpa disentuh. Mereka menyantet gua, guys. Oh tidak, guys, gua terjebak. No. Cepat lari, guys. Oh tidak, guys, kita mati. Dikarenakan Herobrine telah membunuh kita, sekarang adalah pembalasan dendam kita kepada mereka. Kita akan bunuh mereka semuanya. Kita akan menggunakan kekuatan potensi yang kita miliki. Hahaha. Jangan tanya di mana gua menemukan tongkat ini. Kita akan bunuh Herobrine ini. What just happened, bro? Okay, guys, Herobrine menyerang gua. Padahal gua berhendak untuk melawan mereka. Suara apa itu, guys? Oh my god, kenapa gua buta? Terus kenapa gua pusing? Ini serem banget, teman-teman. Aduh, gua takut banget, guys. Gimana caranya mengatasi ini, guys? Apakah kalian punya solusi? Mungkin solusinya kalian like and subscribe channel ini, guys. Oh my god, this is ngeri banget. Super duper duper over gluber jeluber mengerikan ya, guys ya. Waduh, gua takut banget. Sampai gue kencing di celana gue sendiri. Oke guys, sekarang kita akan membalaskan dendam kita kepada para Herobrine ini. Langit bergeluntur, berguntur. Hujan membara. Efeknya tidak ada. What the fuck? Oke guys, sekarang kita menggunakan creative mode. Ini hanya untuk membalaskan dendam kita. Rasakan ini, Herobrine. Sepertinya mereka telah mati guys. Show no mercy. Kita bunuh mereka semua guys tanpa ampunan. Rasakan ini. Rasakan itu. Ternyata benar guys, ada Herobrine di Minecraft. Tapi gak apa-apa, kita berhasil membalaskan dendam kita. Ha 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 ha. Shut the fuck up.